ketemu lagi di channel YouTube Kak Desi. Kali ini aku masih mau ngajak kalian main di Toka Life World. Oh ya, sebelum kita main, tolong di like, komen, dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kali ini aku langsung aja mau ngajakin kalian itu untuk story time. Yuk langsung aja kita ke tempat story time. Nah teman-teman, kali ini aku akan story time tentang dirawat di rumah sakit. Nah langsung aja ya kita story time ya teman-teman. Aduh ma, aku udah gak sabar. Iya sabar ya Haruka, bentar lagi nomor kita dipanggil oleh dokter kok. Aku udah gak sabar nih ma, aku udah gak kuat. Ya sudah-sudah, kamu minum dulu ya, minum dulu ya nak. Minum dulu ya nak. Nih, mama ambilkan minum dulu ya. Kamu minum dulu. Nih, coba minum dulu. Ya deh. Tapi aku udah mau muntah ini mama. Aku udah gak sabar. Aku udah gak tahan lagi mama. Baiklah, baiklah kalau begitu. Tunggu sebentar lagi ya nak. Sabar ya. Duh, mana sih? Dokternya. Permisi. Iya, ada apa Bu? Apakah nama Haruka sudah mau dipanggil? Oh ya, kebetulan. Silakan langsung aja Harukanya bawa ke sini. Baiklah, tunggu sebentar ya dokter. Ayo Haruka, sini. Rumah, aku udah pusing, aku udah gak tahan lagi. Dok, gimana? Ya silakan bawa ke tempat tidur ya. Baiklah. Ya, aku periksa dulu ya. Haruka, apa yang kamu rasakan? Kepalaku pusing, mual, dan mau muntah. Baiklah, tunggu sebentar ya. Ibu mohon sebentar ya, kita ambil darahnya dan dicek ya, Ibu. Baiklah, Dok. Nah, bentar ya. Tolong ambilkan peralatannya, Suster. Suster. Ah, baiklah, susternya tidak ada. Hah? Susternya tidak ada? Ya, tidak apa-apa, Bu. Saya bisa mengerjakannya sendiri. Ah, dokter. Cuma sedikit. Gimana dong, susternya tidak ada? Jangan panik. Saya bisa menyelesaikannya semua. Tapi saya sudah tidak tahan, Dok. Ya, sebentar. Baiklah, tunggu ya. Saya akan mengambil darahmu. Ibu silakan duduk dulu. Baiklah. Baiklah Ruka, kamu kusuntik ya, ambil darahnya. Baiklah, akan diperiksa. Nah Bu, darahnya akan kami periksa dulu. Sebaiknya Ibu langsung aja. Sepertinya Ruka sudah tidak tahan lagi. Dan baiknya langsung saja dirawat ya. Hah? Dirawat dok? Ya, karena panasnya sangat tinggi dan Haruka sudah tidak tahan lagi, baiknya dirawat saja ya. Oh, baiklah kalau begitu dok. Saya akan mengambil kamar ya, silakan mengambil kamar. Nah, Haruka. Permisi. Ya, ibu silakan aja. Saya sedang menemani anak-anak ini. Silakan mengambil kamarnya ya. Atas nama Haruka sudah didaftarkan. Baiklah, terima kasih. Aku sudah tidak tahan. Nah, kamu tinggal tidur saja. Jangan banyak omong ya. Baiklah. Permisi, saya akan mengasangkan infus. Wah, Nona Haruka ini langsung tertidur saja ya. Hehehe, iya maaf ya, Suster. Dia memang seperti itu orangnya. Langsung aja ngorok, nggak keterlaluan apa lagi. Oh, begitu ya. Baik Bu, kalau begitu saya tinggal ya. Ada-ada saja. Ya, tinggalin aja deh, nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu kasur aja, langsung tidur. Benar-benar Haruka ini. Membuat aku susah aja. Sudahlah, kalau begitu. Ini pakaian aku taruh sini aja. Aku mau duduk. Lama nih. Wow,
kakak akan memeriksa hasil dari labor. Oh, asisten, mana perginya asisten? Oh, maafkan aku. Iya dok, ada apa? Oh, maafkan saya dok. Loh, kamu ini dari mana saja? Dari tadi sudah saya panggil, membuat saya demam seperti mau marah ini, menahan marah kepada kamu. Maafkan saya dok, saya yang sedang menemani anak saya bermain. Maafkanlah saya dokter yang baik. Ya sudah kalau begitu, baiklah. Ini kamu tolong siapkan obat-obat untuk pasien yang bernama Haruka. Dan hasil labnya itu positif kalau dia kena tipes. Oh iya, baik dok. Kalau begitu saya langsung mengambil obat-obat ini. Ya silakan ya, kamu menangani pasien atas nama Haruka. Oke, siap. Baiklah, obatnya segera saya antar. Baik-baik di sana ya nak, jangan nakal. Permisi bu, ada apa lagi ini suster? Anak saya gimana? Wah, jangan marah-marah bu, saya hanya mengabarkan kalau anak ibu positif kena tipes kata dokternya, dan ini obatnya. Hah? Kena tipes? Iya bu, ini ya minum obatnya 3 kali sehari. Jangan lupa antibiotiknya dihabiskan. Oh ya, baiklah kalau begitu. Apakah boleh anak saya dimakan sekarang obatnya? Ya, lebih cepat lebih baik. Tapi makan dulu ya bu, sebelum makan obat. Kalau ada apa-apa panggil aja saya, ada di depan. Saya lagi menemani anak saya bermain. Oh begitu ya. Ada ya suster yang bisa sambil menemani anak-anak kalau bekerja ya. Kok aku baru tahu. Haruka, bangunlah nak, bangun. Ada apa sih mama? Aku masih... Hah? Kenapa badan kamu seperti itu? Aku pusing dan menggigil mama. Cepatlah kamu makan dulu, duduk aja sini. Baiklah mama. Kamu mencemaskan sekali, ayo cepat dimakan ini. Hah, semuanya ini, ayo cepat dimakan. Baiklah. Cepatlah dimakan semuanya, Ruka. Apa masih demam? Sudah agak mendingan. Wah, udah nggak menggigil lagi ya, Haruka. Sini, semuanya taruh di sini. Ya udah, kamu tinggal minum obatnya ini ya. Aduh, Ma, aku nggak kuat lagi. Ya sudah, kamu minum dulu obatnya. Baiklah, sekarang kamu minum susu ini. Bagaimana? Bagaimana, Nak? Sudah agak enakan. Aku mau ya, cepat-cepat kamu tidur aja dulu. Semoga cepat sembuh ya. Iya, Ma. Wah, sudah ada mendingan. Kayaknya sudah enggak demam lagi nih anak ya. Bagaimana? Haruka? Ini obatnya taruh sini dulu. Haruka gimana? Sudah ada enakan, Mama. Tapi aku masih mau tidur. Hahaha, ya sudahlah kalau begitu. Hari mulai malam. Saya cek dulu ya. Wah, sepertinya tidak panas lagi. Baiklah. Dan saya mulai mengantuk, saya mau tidur juga. Keesokan paginya. Bagaimana Haruka pagi ini? Wah, sudah agak enakan. Syukur deh. Aku tinggal kata dokter aja lagi. Aku sebaiknya menunggu dokter. Waktunya visit pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dok. Hai anak kecil, sudah bangun ya? Udah main aja. Bagaimana ibu dengan Haruka kabarnya hari ini? Wah dokter, selamat pagi. Anak saya sepertinya sudah ada enakan. Apakah kalau besok sudah tidak demam lagi dia boleh pulang? Ya tentu saja, asal makan ya banyak dan rutin minum obat ya. Nah Haruka, bagaimana kalau kamu bangun dulu? Iya Haruka, bangun dulu nak.
ini dokternya udah datang. Iya dok, ya duduk aja dulu di sini. Wah, sepertinya sudah enakan ya Haruka. Boleh kalau kamu masih lemas, boleh kamu tidur lagi. Terima kasih dokter, aku tidur lagi ya. Nah ibu, besok sudah boleh pulang. Sepertinya demamnya sudah tidak panas lagi. Ya, terima kasih ya dok. Kalau begitu, saya terima kasih banyak. Baiklah bu. Nah, semoga sehat-sehat semuanya ya bu, sekeluarga. Ya, terima kasih banyak dok atas bantuannya. Ya, baiklah, sama-sama. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman ceritanya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dah.